Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap 4 anggota sindikat narkoba lintas provinsi. Mereka dikendalikan oleh 2 narapidana dari dalam lapas Pak Jo Palembang. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 kg sabu dan 7.300 butir ekstasi. Dari keterangan para pelaku, sabu dan ekstasi diperoleh dari Aceh dan hendak diedarkan ke Palembang. Pengungkapan sindikat narkoba lintas provinsi yang dikendalikan 2 napi ini bermula saat polisi menangkap seorang perempuan berinisial NL dan 3 pria berinisial YS, HR, dan NR di kawasan Simpang Sungki, Palembang dan di kilometer 16 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hasil hitungan atau catatan penjualan bergerak dari situ, kita mengembangkan dan kita mendapatkan barang bukti yang cukup besar, 1 kg sabu dan 7.300 butir ekstasi dengan logo GT berwarna hijau. Dan ini adalah jaringan antara provinsi, bisa jadi ini ada jaringan luar juga, bisa kita kembangkan hasil pendalaman nanti. Dan ini digerakkan dari dalam lapas.